Pertemuan Selangor dengan Kelantan pula menyaksikan sentuhan pemain veteran The Red Giants, Amri Yahya, masih berbisa apabila gol tunggalnya menewaskan Kelantan. Gol tunggal perlawanan itu terhasil pada minit ke-19 apabila Amri menanduk masuk bola hantaran silang Esvenut. Kelantan cuba memburu gol penyamaan dan peluang terbaik muncul menerusi Abu Bakr pada minit ke-26, namun rembatannya diselamatkan penjaga gol Khairul Azhan Khalid. The Red Warriors terus cuba membolosi gawang lawan, namun semua percubaannya gagal melepasi pertahanan kukuh tuan rumah. Kedudukan Selangor 2, Kelantan 0 itu kekal hingga ke whistle penamat.